Kamu adalah laki-laki, nggak usah sok kecentilan. Saya tahu kamu itu laki-laki. Kamu wanita jadi-jadian, ingat ya, saya sudah cukup sabar. Kamu mancing-mancing marah saya. Ingat, kamu adalah laki-laki. Gak usah sok kecentilan. Saya tahu kamu itu laki-laki. KTP paspor kamu saya udah lihat. Ya, saya sudah lihat semuanya. Hai Muhammad Fatah, sadar diri dong kamu. Jangan ngaku-ngaku perempuan padahal kamu laki-laki. Saya yang ditipu sama kamu, kamu adalah pengkhianat. Ya, ngaku cewek gak taunya laki-laki. Saya tahu kamu jual diri di KL, di Singapura. Kamu bahkan di blacklist kan di Singapura sama pemerintah sana. Udah dari dulu kamu jual diri. Sudah cukup ya, saya sabar. Hey netizen, sabar, sadar diri dong ya. Paling saya tahu netizen yang membela dia adalah ante-ante dia. Saya tahu, iya kan? Muhammad Fatah, kamu harus sadar. Jangan suka jelek-jelekin aku ya.